Kualitasnya yang sangat baik dan juga harganya yang sangat terjangkau, itulah yang menjadi keunggulan dari mobil yang bernama Dus. Jadi ada transmisi otomatis di tahun 2009. Hanya transmisi manual, nggak ada metik-metikan. Ya, selamat datang di channel YouTube-nya Domo Transmisi bersama saya Freddy dari Domo Transmisi. Di episode yang lalu kita udah bahas tentang mobil sejuta umat Avanza. Nah, ini kita bahas saudara kembarnya, Daihatsu Xenia. Jadi, Daihatsu Xenia dikenal di tanah air, diperkenalkan di tanah air itu di tahun 2003 dan dimulai penjualan juga di awal 2004. Duet sama saudara kembarnya Avanza ini naik jadi mobil paling laris di Indonesia menggantikan Toyota Kijang. Jadi dulu dikuasai oleh Toyota Kijang, semenjak Avanza sama Xenia jadi penjualan bergeser, jadi Avanza dan Xenia yang merajai penjualan mobil di Indonesia. Kualitasnya yang sangat baik dan juga harganya yang sangat terjangkau, itulah yang menjadi keunggulan dari mobil yang bernama Daihatsu Xenia ini. Awal launching itu 2003, mulai dijual di 2004, jadi dikenal tipenya itu MI, LI, dan XI. Untuk yang 1000cc itu MI dan LI, dan untuk yang 1300cc itu tipenya XI. Dan untuk generasi awal ini semua transmisi masih menggunakan transmisi manual, jadi belum ada metiknya ya. Oke, di tahun 2005 Astra Daihatsu melakukan perubahan sedikit, minor change pada tipe yang LI. Jadi tipe LI yang 1000cc sekarang dilengkapi dengan power steering, tachometer, dan juga fog lamp. Itu dulunya nggak ada, jadi sekarang udah ada faceliftnya itu. Kemudian di tahun 2006 Astra Daihatsu melakukan perubahan pada jantung pacu di Daihatsu Xenia. Jadi mesinnya yang dulunya belum VVT-i sekarang sudah ditambah fitur teknologi VVT-i, variable valve timing injection. Jadi yang tadinya mesin untuk 1300 itu kodenya K3DE menjadi K3VE. Dan juga untuk yang mesin 1000cc udah mendapat teknologi VVT-i juga. Oke, kemudian di tahun 2008 ada sedikit melakukan minor change juga, facelift. Jadi pada tampilannya terlihat lebih elegan dan mewah. Jadi door handle-nya sewarna body dan juga blackout di pillar pintu itu dilakukan di tahun 2008. Oke, kemudian di tahun 2009 Daihatsu Xenia itu ditambah varian transmisi otomatis untuk yang tipe XI ya, yang mesin 1300, jadi ada transmisi otomatis di tahun 2009. Sebelumnya hanya transmisi manual, nggak ada metik-metikan. Oke, pada tahun 2011 itu Daihatsu Xenia muncul generasi kedua, yang sebelumnya tipenya ada MI, LI, XI. Di gen 2 ini udah nggak ada lagi MI, LI, XI, tapi ganti dengan tipe D, M, X, dan tipe R. Banyak banget tipenya. Tipe D itu yang tipe paling standar, itu kacanya masih model gayung, buka kacanya belum power window, belum ada AC juga, jadi basic banget tipe D. Terus ada tipe M, itu 1000cc, tipe D, tipe M, tipe X yang 1,3 1300cc, tipe R juga 1,3. Tipe R pun ada R yang biasa, ada R yang deluxe, dan paling tinggi ada varian Ativo, itu agak sedikit kayak crossover gitu tapi kurang laku di Indonesia. Untuk mesin yang 1000cc EJVE 3 silinder 12 valve 1000cc, kalau untuk 1300 nya K3VE 16 valve. Mesin itu masih dipakai sampai di gen 2 ini. Oke, di gen 2 ini Xenia tahun 2011 tipe yang tertinggi itu AC nya udah double blower. Sebelumnya AC nya yang tipe di bawahnya itu nggak ada yang double blower. Untuk tipe yang paling tinggi Ativo itu penjualannya kurang laku, nggak seperti Avanza yang tipe Veloz. Oke, di tahun 2013 Daihatsu Xenia itu ada tagline ekstra aman, ekstra nyaman. Jadi dilengkapi dengan tambahan fitur SRS airbag, ada dual. Daihatsu Xenia juga dapat
tambahan noise vibration level. Jadi yang udah diperbaiki jadi supaya suara bisingnya tuh nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Oke, di tahun 2015 Xenia mendapat generasi ketiga, jadi varian gen ketiga Seiatsu Xenia itu. Yang pertama bedanya di mesin udah dual VVT-i. Kalau untuk tipenya masih sama, kurang lebih ada 11 tipe. Ada tipe yang paling rendah itu 1000cc tipe D, 1000cc tipe M. Setelah itu ada 1300 tipe X, ada manual dan ada matic. Setelah itu ada X Deluxe, ada manual dan maticnya juga. Tipe R pun ada manual dan matic. Setelah itu yang paling tinggi ada R Sporty, itu ada manual dan maticnya juga. Jadi tipenya ada banyak banget di Xenia ini. Mesin dual VVT-i. Setelah itu lampu juga beda, lampunya lampu model baru, fog lamp juga ada lapisan chrome-nya. Jadi di 2015 Xenia pakai nama Great New Xenia. Oke, kemudian di tahun 2019 Daihatsu Xenia dapat banyak perubahan. Jadi dari eksteriornya itu banyak perubahan. Setelah itu ada penambahan mesin 1500cc, dilengkapi juga sekarang head unitnya udah double din, touchscreen dan AC digital. Kemudian di tahun 2022 itu kita sebut dengan all new Xenia, jadi tampilannya total beda. Mesinnya pun 1500 dan transmisinya pun sudah menggunakan CVT. Itu aja untuk Daihatsu Xenia. Mungkin teman-teman ada pengen dibahas mobil apa, nanti sampaikan di kolom komentar. Oke, ditunggu. Jangan lupa follow IG-nya Domo Transmisi, subscribe juga YouTube channel-nya Domo Transmisi. Oke, thank you. Domo Transmisi, running smooth.